Audio Jungle. Alhamdulillahilladzi farada 'alaikum ibadatal hajji wal umrati syi'arun min syi'arillah man ahyahuma fa innahuma min taqbil qulub asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul quddus laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa azzin bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli faddin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma'arzakum min bahimati wal an'am. Fakulu minha wa adhimul ba'isal bagir. Masyara muslimin jamaah salat Jumat di musallah Darus Saadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Di siang hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju ruangan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan solat Jumat. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia dengan sebaik-baiknya. Dan kelak kita nanti di akhirat dikumpulkan Allah Ta'ala dalam syurganya bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita berada di pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan dari Ashhurul Hajj, dari bulan-bulan haji. Al-Shadu Al-Hajju Fi Ashhurul Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan yang telah diketahui dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Banyak saudara kita, dari orang-orang tua kita, dari sahabat dan tetangga kita, mereka satu persatu meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan orang-orang yang dicintai, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, di dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka rindu ingin melihat Baitullah. Mereka rindu ingin tawaf di Baitullah. Mereka rindu ingin mencium Hajar Aswad. Mereka rindu ingin lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Mereka rindu wukuf di Padang Arafah. Mereka rindu untuk melempar Jumratul Aqabah di Mina. Mereka ingin bermalam di Muzdalifah dan mereka rindu ingin ziarah ke kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diiktikaf dan melaksanakan salat di Raudhah. Itulah ritual di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setiap manusia pasti berangan-angan dan bercita-cita ingin sekali untuk mengucapkan kalimat talbiyah tatkala mereka berpakaian ihram dengan mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika labaik. Itulah setiap orang muslim dan muslimat di seluruh dunia, mereka ingin membaca talbiyah menyempurnakan rukun Islam yang kelima di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran
ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban melaksanakan, kewajiban manusia melaksanakan ibadah haji terhadap Allah adalah hukumnya wajib bagi mereka yang mampu untuk menempuh perjalanan ibadah haji. Barang siapa yang memingkati kewajiban haji, sungguhnya Allah Ta'ala maha kaya atas semesta alam ini. Kewajiban manusia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajiban haji Allah perintahkan, berarti Allah menjamin bagi semua manusia yang ingin bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, andai kata ada niat dan mereka mempelajari daripada syarat, rukun dan sunnah dan makruh, hal-hal yang membatalkan di dalam melaksanakan ibadah haji. Andai kata dia ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, lurusan niat dan pelajari manasik haji, kemudian bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'addalul haj fa innahu la yadri ma yuhradu lahu. Rahu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Segeralah kalian melaksanakan ibadah haji, sebab tidak seorang pun yang terjadi esok hari. Sekarang kita dalam keadaan sehat, bisa jadi besok kita dalam keadaan sakit. Sekarang kita bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara, bisa melaksanakan sholat Jumat, bisa membaca Al-Quran dan tahmid, bisa jadi besok kita terpujur kaku, kita akan disolatkan dan kita akan ditahlilkan, kita pun akan dibacakan ayat daripada Al-Quran. Sekarang kita tertawa, bisa jadi esok kita dalam keadaan bersedih. Sekarang kita dalam keadaan berjaya, punya harta, pangkat dan kedudukan, bisa jadi besok kita pensiun dan kita akan menjadi susah, menjadi miskin. Sekarang kita bisa memberi kepada orang lain atas harta yang kita miliki. Suatu saat nanti orang itu akan kasihan kepada kita dan kita akan menerima bantuan daripada orang lain. Tilka ayyam mudawwiluha linnas. Begitulah kejayaan dan kesesatan dan kehancuran kami putarbalikkan kepada manusia agar mereka mengambil suatu pelajaran. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Manfaat orang yang ibadah haji adalah orangnya lebih disiplin dan istiqomah dan lebih lurus dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya menjadi orang yang tawadhu, orangnya menjadi rendah diri, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan yang baik untuk keluarga dan masyarakat. Orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tidak lain dan tidak bukan, ganjarannya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajji mabrur laisa lahu jaza'un illa jannah. Rawi Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur, tidak lain dan tidak bukan, ganjarannya hanya surga Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Jika kita Allah taala tidak mentakdirkan kita di dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini, tapi kita jangan kecil hati, jangan kita bersedih. Semua itu iradah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amalan para sanaful salihin dan amalan yang pernah dikerjakan oleh guru-guru kita dan orang-orang tua kita, yakni untuk berkorban. Jika Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, keluasan rezeki bagi kita, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala untuk berkorban, memberikan hewan kurban untuk berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 33, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahu ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilakum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Telah kami perintahkan umat-umat dahulu agar mereka berkorban supaya mereka mengingat akan Allah Subhanahu wa taala atas rezeki ternak yang telah Allah berikan kepada mereka. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepada Dialah kalian berserah diri
Wabashiril muhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang taat, yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Oleh karena itu, kewajiban kita bagi mereka yang diberikan keluaskan rezeki Allah taala untuk berkorban, mengambil kemanfaatan dan menghidupkan sunnah para nabi dan rasul, sunnah menghidupkan sunnah dari Nabi Allah Ibrahim dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar harta kita ini menjadi berkah, agar harta kita menjadi bersih dan manfaat dan bertambah dari harta yang kita keluarkan. Setiap rupiah yang kita keluarkan, niscaya Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan, niscaya Allah lah yang akan ganti dan berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah akan melipatkan ganda dari pahala apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan anugerah kenikmatan yang belum Allah berikan kepada mereka, berupa panjang umur dalam keadaan sehat, diluaskan rezeki Allah Ta'ala, diangkat dari setiap kesulitan-kesulitan, diberikan ketenangan Allah Ta'ala dalam jiwanya. Oleh karena itu, hendaknya kita berkorban, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Mempat orang yang berkorban adalah dia orang yang bersyukur. Mempat orang yang berkorban adalah Allah Ta'ala mengampunkan semua dosanya. Orang yang berkorban, Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang mau berkorban. Pada suatu hari datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu?" Qala sunnatu abikum. "Wa ma lana ya Rasulullah?" Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Likulli sya'ratin hasu hasanan." Fautul Muji wa Nasai an Abi Hurairah. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, korban itu apa sih?" Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Korban itu pekerjaan baik yang pernah dikerjakan oleh datuk kamu Nabi Allah Ibrahim." "Ya Rasulullah, apa manfaat buat kami jika kami berkorban?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli sya'ratin hasu hasanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Satu helai bulu yang nempel pada hewan tersebut adalah 10 kebaikan." Bayangkan wahai hadirin, satu helai bulu yang nempel pada hewan korban tidak menjadi rebutan dan dipandang sebelah mata, tapi ada nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kulitnya, bagaimana tanduknya, bagaimana daging dan isi hewan tersebut, pasti banyak sekali pahala yang Allah berikan bagi orang yang mau berkorban. Oleh karena itu, tanamkan niat, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, junjung tinggi sunnah-sunnah Rasul, agar kita menjadi orang yang bahagia, bahagia dunia maupun kelak nanti bahagia di dalam akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah bimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Inna sanal kalam nallahu kalam Allah malikul alam. Faidha qara'at al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna shani'aka huwal afdal. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatana samiun 'alim. Aquli qawli hadha wa astaghfiruli wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli alayhi wa sallim wa barik alayhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil ahad lillahi samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Mulana Muhammadin Nabiyil Ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadullah, usikum manafsi bittaqballah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqil qailin. Wa sari'u la maghfirta min rabbikum wa jannatin adwa samawati wa aru'iddat lil mutakin. Wa alamu anna Allah amaruku bana binasih basanna bimalaikati musabiyati bikusih. Wa salasa bikum ayuhal mu'minun min bariyatil jinni wa insih. Wa qala Allah ta'ala muhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikata usalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa dhahumma an khulafa rasidin Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa dhahumma an imam al-awwab anatik bisawab amiru minin Sayyidina Umar ibn Khattab wa dhahumma jinurin manitahya minhul malaikatu rahman wa ahya litilawatil Qur'an amiru minin Sayyidina Usman ibn Affan wa dhahumma imamin masyarik wal magharib laisi bani qalib al-imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajha radiyallahu ta'ala anhum ajmain wa sahabi rasulia jurati rasul tabi jawin wa man tabiakum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibu da'wat ya ghani الحاجة. الله نسألك عفو والعافية ومعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جمل أحوالنا سدد أقوالنا واسل أعمالنا وطهر قلوبنا واحسن أخلاقنا وطيب وبارك أجزاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عليكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم فاسألوا من فضله وارزقكم أكبر كم الصلاة